Enggak, istri nanti berikutnya. Berikutnya ini karena bagian dari kemarin teman Parekraf. Terus dari NCT juga, dari khususnya kata kita, saya, Eva, Maria, DJ hari ini lah. Jadi yang baru kebagian 5, dan nantinya ditanya akan semuanya akan 4. Jadi istri udah nanya-nanya belum? Ya, khawatir gak istri? Istri enggak sih, enggak malah apa ya? Ya, apa aku dapat aku? Cynthia tuh ntar yang selanjutnya, yang batch selanjutnya. Mas, kemarin mungkin lebaran, seperti apa suasananya? Jujur suasana lebaran ini masih seperti tahun lalu, masih ya ada sedihnya, kita nggak bisa silaturahmi secara fisik ya, virtual. Ada juga beberapa yang nekat datang ke rumah sih, cuman kita tetap protokol cuci tangan dulu ya gitu, ya, karena kita punya anak-anak kan, ada orang tua juga, cuci tangan dulu ya pakai masker kalau kita gitu. Terus kita lihat juga apakah mereka menerapkan prokes yang sama seperti kami di rumah atau enggak. Kalau enggak ya mohon maaf, kita belum terima tamu. Jadi ya sama-sama saling jaga. Artinya open house juga masih di rumah? Enggak open house, betul. Jadi cuman keluarganya Cynthia, keluarga saya yang memang dekat. Kita tahu bagaimana mereka ngajakin juga seperti kami. Ya, kita terima lah. Lagi streaming juga nih kan, Idul Fitri-nya jadi kurang gak sih waktunya buat keluarga? Ya lah, gak bisa dipungkirin, memang sedihnya adalah jarang waktu terawih sama istri, buka puasa juga jarang. Jarang waktu istri sama istri terawih, buka puasa bareng atau sahur bareng. Nah, cuma alhamdulillah itu juga ngerti lah. Wah, ini kan bagian tadi kegiatannya sebagai seorang suami. Pas waktunya saya pulang ke rumah, belum tahu kan sudah. Menjaga kewajiban sendiri sama keluarga di selang sibuk kami setiap hari Minggu itu ada break. Nah itu saya maksimalkan untuk keluarga deh, ya anak-anak mau kemana, mau apa ya kayak kemarin gitu. Ya cuman saya selalu bilang sama istri, kalaupun lagi mengeluh lagi apa, kembali ke pasal 1, bersyukur. Bersyukur dalam kondisi pandemi masih ada kerjaan yang bisa kita kerjakan. Jadi banyak-banyak bersyukur. Ingin update si kembar? Usia 4 tahun. Mungkin lagi heboh ngapain? Lagi heboh main catur. Lagi ya, lagi seperti kayak anak-anak pada umumnya, umur segitu mereka lagi belajar, mengenal banyak hal. Cuman memang kami berdua ini lagi sedih, nggak ada waktu yang cukup banyak mereka sosialisasi dalam umuran mereka. Itu yang sedih sebenarnya, anak-anak yang paling beras, yang paling kerasa sebenarnya. Kita mungkin ya sedihnya adalah masalah pekerjaan, tapi anak-anak waktu bermainnya sama umurannya mereka hilang. Kalau virtual, bermain virtual nggak bisa, nggak ada anak-anaknya. Harus kalau zaman saya itu Galaxy, Benteng, terus apa ya kayak gitu, yang permainan yang tim, yang kita belajar bagaimana sosialisasi sama umuran kita. Terus nongkrong bareng, main bola, lecet-lecet, kayak gitu. Jadi itu yang hilang. Jadi yang paling kasihan adalah anak-anak. Mengalihkannya gimana, Mas? Cynthia cukup menyibukkan dengan bikin-bikin permainan di rumah. Permainan apa, gitu, kartu apa gitu. Tebak-tebak kartu, puzzle. Terus mengenal pelajar-pelajar yang baru. Jadi untungnya Cynthia tuh paham lah. Eh, guru TK.